Halo Broken Sis, kali ini aku berada di Halte Grogol ya. Nah, kali ini aku mau jalan-jalan ke Mall Ciputra ya. Nah, jadi daerah Grogol terintegrasi dengan Halte Transjakarta ya. Nah, aku mau penasaran di dalam Mall Ciputra ya. Nah, ini sudah lama sejak dari tahun 90-an ya. Nah, yuk kita ke sana. Oke, let's go. Mall Ciputra ini selain dekat halte Grogol juga dekat sih halte Jelambar. Di kiri ini haltenya ya, halte Grogol 12 Mei Reformasi ya. Nah, di kanan itu selain mall itu juga ada hotel ya, Hotel Ciputra. Nah, ini dia. Kita udah sampai di ini ya, di Mall Ciputranya. Nah, ini dia terintegrasi dengan hotelnya juga ya. Nah, ini untuk akses pejalan kaki ya, yang aku lewat ini ya. Nah, untuk masuknya kayaknya masih sana lagi ya. Nah, untuk sebelum masuk itu pastikan kamu sudah ada mempunyai peduli lindungi ya, dengan scan barcode. Nah, kayak gini ya mallnya ya. Nah, kita pintu masuknya itu ke lobi timur ya. Nah, ini sudah ke akses Transjakarta ya tadi ya. Nah, itu jalan kaki itu kira-kira 4 menit kalau dari halte Transjakartanya ya. Nah, di bawah ini ada Wingstop ya. Nah, ini cuma sejedak aja nih. Nah, di sini ada BreadTok ya. Sama Ceko juga ada ya sini. Wah, bagus juga nih ya Ciputra. Ini mau rasa tahun 90-an ya. Nah, ini kita naik lantai satu ya. Nah, ini mall paling lama ya di Jakarta Barat ya. Walaupun nggak sebesar kayak mall Taman Anggrek ya.
Wah, ini kayak naik rem gitu ya. Nah, selain eskalator bisa muter-muter kayak naik rem gitu ya. Nah, kayak gini. Nah, di sini kita bisa muter-muter gitu. Nah, ini masih... Nah, ini kayaknya pusatnya mallnya ya. Nah, di bawah ini ada pameran Book and Toys Fair ya. Dan di sini lagi ada pembukaannya 3 Maret ya, Uniqlo. Nah, di sini juga ada lift ya. Nah, yang lantai paling atas itu kayak tempat makan mana ya. Nah, di sini ada Converse sama Skechers. Nah, ini ada jembatannya ya. Nah, di sini kayaknya banyak vendor-vendor ya. Nah, di sini ada koi, minuman koi gitu ya. Nah, di sini rupanya ada Matahari ya, department store. Nah, di sini juga ada toilet ya. Nah, kita turun ya. Nah, ini ada Epris. Nah, ini kayaknya snack ya, ACS. Nah, rupanya iya ada koi ya. Nah, di kiri ini ada Century sama Bata. Nah, di sini ada Tawon ya. Nah, yang ke kanan itu ke hotel sama Money Changer. Nah, rupanya di kanan ini juga ada Pizza Hut ya. Nah, di sini ada Miniso ya, sama Kopi Kenangan. Nah, di sini rupanya juga ada tempat vaksinasi juga ya. Nah, di sini juga ada Roti Ho. Nah, ini cuma jam 10 sampai jam 4 sore ya, vaksinnya, vaksin booster ya. Nah, ini ada ANAW ya. Nah, rupanya juga ada Roland Bakery. Nah, rupanya di sini ada tempat duduk juga ya. Nah, ini ada Bank Mandiri ya. Nah, di sini ada banyak pameran ya di sini ya. Ini lagi ada pameran buku ya. Nah, di sini ada pameran mobil ya, sama ramen ya.
Nah, untuk di sini, nah yang lantai paling atas itu, nah itu ada karaoke ya. Nah, kalau di situ kebanyakan toko-toko kacamata sama food court ya kayaknya. Wah, bagus juga nih. Nah, ini posisi aku ini di lantai 1 ya. Oh iya benar, lantai 1. Nah, ini ada fun world ya. Nah, kita di lantai 4. Nah, rupanya di sini ada BMK ya. Nah, di sini juga ada Mr. DIY. Nah, kita dah mau ke lantai 5 ya. Ini lantai paling terakhir ya. Nah, rupanya di sini ada 21 juga ya, bioskop. Nah, di sini ada Solaria sama KFC ya. Nah, di sini lantai 5 kebanyakan tempat-tempat makanan ya. Oke, Brandon Sis, cukup sekian dari aku ya. Nah, sebelum aku tutup, pastikan jangan lupa di like, share, komen, dan di subscribe ya. Nah, di sini lumayan bagus juga ya, Mall Ciputra ya. Nah, ini bangunannya hampir kayak tahun 90-an gitu ya. Nah, bagi Brandon Sis mau main-main ke sini bisa kok dengan Transjakarta. Itu turunnya di halte Grogol atau di halte Jelambar juga bisa sih. Nah, itu tinggal jalan kaki sih. Dan nggak jauh dari halte juga sih. Nah, ini mallnya nggak begitu seramai kayak di mall ini ya, Central Park ataupun di Mall Taman Anggrek, bahkan di Hop Life ya. Nah, ini satu-satunya ada juga mall paling terlama juga nih di Jakarta Barat ya. Atau mungkin lebih dulu tuh Mall Taman Anggrek ya. Kayaknya Mall Taman Anggrek dulu baru Mall Ciputra. Nah. Oke, aku tutup sekarang ya. Oke, thank you ya, Bro dan Sis. Terima kasih semuanya.